Kejahatan seksual dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di tempat sepi, masjid yang digunakan untuk sarana beribadah pun jadi sasaran pelaku. Dilihat dari rekaman kamera pengawas CCTV, aksi bejat pelaku terlihat jelas. Beberapa waktu sebelumnya, seorang bocah perempuan yang salat Isya bersama ibunya jadi korban pelecehan di Pangkal Pinang. Pelaku laki-laki menempelkan kemaluannya saat korban tengah sujud. Pelaku dan korban sama-sama berada di bawah umur. Kejadian serupa terjadi di sebuah masjid di Jakarta Timur. Kali ini, pelaku sengaja membuka celana lalu mengeluarkan alat vitalnya. Pelaku pria berusia 40 tahun dan korbannya dua wanita dewasa yang tengah sholat asar. Pelaku pelecehan seksual dua jemaah perempuan Musala Al-Amin, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, pada Jumat 4 Juni 2021 menjalani pemeriksaan di Mapolresta Jakarta Timur. Belum diketahui pasti apa motif pelaku menempelkan alat kelaminnya dari belakang kedua jemaah perempuan yang sedang menunaikan sholat asar berjamaah sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum digelandang ke Mapolresta Jakarta Timur, pelaku yang merupakan seorang pria berusia sekitar 40 tahun itu sempat berdalih melakukan aksinya karena pusing. Meski memberi jawaban rancu, berdasarkan keterangan warga yang meringkus pelaku saat kejadian, pria tersebut diduga tidak mengalami gangguan jiwa karena mampu menjawab pertanyaan secara jelas. Pengurus Musala Al-Amin, Parman 52 tahun, menuturkan saat digeledah, pelaku bahkan kedapatan mengantongi jimat bulu perindu yang konon berhasiat memikat lawan jenis dalam saku celananya.